Meski menjadi sejarah pertama PSM Makassar kalah di kandangnya yakni di Stadion Gelora B.J. Habibie Kota Parepare, tidak menyurutkan semangat suporter PSM Makassar untuk mendukung tim kebanggaannya tersebut. Hal itu pun diakui oleh kepala pelatih PSM Makassar Bernardo Tavares pada sesi konferensi pers setelah laga usai. Ia pun mengucapkan terima kasih kepada para suporter PSM Makassar yang terus mendukung mereka hingga di menit-menit terakhir laga. Ia juga mengucapkan selamat untuk Bali United yang berhasil mewakili Indonesia untuk melaju ke babak selanjutnya pada playoff Liga Champions Asia. First, I want to say terima kasih to our supporters. They are fantastic to come and to support our team. I want to wish good luck to Bali to be better performance that they make last season, because they go to AFC Champions qualified because PSM Makassar get the points. This is a truth. Erwin, TV Peduli, mengabarkan.